Nah, jadi ini rute yang saya pengen kasih tahu buat teman-teman. Padahal pengennya pakai MTB, tapi yang siap sepedanya baru Sally, nggak apa-apa. Saya pengen gravelan. Alhamdulillah pagi ini sepedan lagi nih teman-teman, dan rutenya busukan nih. Gue sendiri pakai Sally. Alhamdulillah nih, udaranya pas, seger. Ini jalur biasanya buat kepakem nih, saya bareng teman-teman. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pagi ini sepeda lagi, dan saya pengen nempati janji buat teman-teman. Jadi yang rute yang saya lewati kali ini pengen busukan kok pakai Sally. Jadi dulu waktu saya bersiarah pakem tuh ada nemu rute. Nah, rutenya syahdu ya, tapi kiri kanannya kayak apa saya belum tahu. Tapi kayaknya dilihat dari sepintas syahdu teman-teman. Nanti finishnya di Warjo aja, soalnya saya juga pengen bayar utang. Jadi saya punya utang di sana. Waktu gue lahir Pancasila itu saya ngitungnya kurang beli sesuatu. Yuk, itu terus video ini sampai habis. Ini rute Kertirejo ke utara. Wah, sawahnya lagi hijau-hijau nih. Banyak tambak ikan di sini, teman-teman. Memasuki bulan Agustus ya, mesti wes do pasang umbul-umbul sama bendera setiap dusun-dusun menyambut HUT RI ke-77. Oh, Pak. Wah, ngelewatin resto keren nih, Sabin Skyview. Matahari juga udah kelihatan. Nah, ini merapinya tipis-tipis, teman-teman. Oh iya, teman-teman pada kangen rute pakeman tuh, yang dikangenin apa? Nih, kalau saya ya, jajanannya, kulinernya. Yang kedua, rutenya pulang. Berangkatnya enak, tanjak keringetan, pulang tinggal dronjong. Halo teman-teman, apa bisa komen di video saya. Wah, jadi buat teman-teman kalau pengen ke pakem, banyak rute yang dilewati, mulai dari rute utama atau blusukan. Jadi setiap rute utama itu ada jalur blusukannya, entah dari Jakal atau dari Jalan Monjali atau dari jalur Cangkringan. Ya kayak gini rutenya saya blusukan. Nah, enaknya blusukan tuh ya sepi dari kendaraan, polusi, kiri kanan bisa lihat pemandangan sekitar. Itu teman-teman. Yo guys. Bu. Nah, ini salah satu rute yang dilewati saya berangkat atau pulang nanti. Yang pasti ini tiga lurus aja. Rute yang saya pengen kasih tahu buat teman-teman. Biar lunas utang, yuk. Nah, jadi ini rute yang saya pengen kasih tahu buat teman-teman. Padahal pengennya pakai MTB, tapi yang siap sepedanya baru Sally, nggak apa-apa. Saya pengen gravelan. Ini jalurnya tembus kemana saya belum tahu. Mungkin ke Kopi Padasan atau Pasar Pakem. Mungkin deh teman-teman. Ini ada yang udah pernah lewat sini, bisa komen gimana sensasinya. Jalur istimewa. Wih, kiri kanan sawah, pemandangan matahari menyinari. Enaknya gue MTB ini. Masya Allah, syahdu banget sawahnya. Luar biasa. Nah, ini keindahan alam pakem yang bikin
kangen gue kesini. Rute ini istimewa. Setuju gak teman-teman? Yang bikin kangen Pakem apa? Bukan nano loh, RS Graziane loh. Ini bukan jadwal kontrol. Pakem tuh ada macam-macam tempat ngopi. Kopi bukan luwak, kopi klotok banyak pokoknya. Mas, nungkluk. Nah, biar gak kena. Ini tinggal lurus aja 100 meter ada jalan utama. Tapi ini ada jalur keren nih. Pengen nyobain. Tapi kok sepeda nih Sally. Aduh, besok aja next pakai MTB yuk. Lanjut. Ternyata tempat tersembunyi gini malah banyak rumah-rumah bagus. Wow. Ada yang pakai joglo unik. Ada yang modern. Keren gak teman-teman? Wah, ini baru renov. Sayang lewati, gak apa-apa izin. Ini kayak, kalau gak salah kayak ponpes atau buat kos-kosan atau buat ini ya, asrama. Jalurnya baru deh. Oke, bener sekali rutenya sampai ke Kopi Padasan. Ini tinggal ke utara 100 meter dekat air Stagat ini. Kita lanjut Bablas Ngulon. Nah, akhirnya tinggal turun teman-teman RSJ Gracia. Biasanya buat teman-teman nongkrong di sini. Tadi ketemu Bang Anis Cleo yang nanjak Kaliurang bareng teman-temannya. Dan akhirnya finish teman-teman jam 6 lebih 40 menit. Ini ternyata Warjo masih sepi. Paling nanti setelah pada nanjak Kaliurang dulu. Coffee Red atau Recovery. Yuk, jajan-jajan. Wah, sepi bener nih teman-teman. Biasanya ada yang gue parkir di daerah sini. Oh ya, saya pernah lewat jalur sana teman-teman. Dari selatan terus ke utara sini. Yang pengen ngangeni di Gusti Warjo ini, biasanya foto-foto sama ikon gambar ini. Mansal pit tekan Pakem ketemu sedulur karo Maem. Nah, ini ada event teman-teman Freedom Red tanggal 14 Agustus di CEC. Ini yang inisiasi teman-teman Eventon kalau nggak salah. Ini tapi kalau dilihat dari presentasinya itu dari custom show. Biasanya custom show itu sepeda motor. Tapi kalau kemarin lihat teman-teman yang share itu di dompet itu ya pakai sepeda lipat. Peserta terbatas masih sepeda lipat. Pendaftaran 100 dapat kaos t-shirt teman-teman. Alhamdulillah next up teman-teman. Mau pulang ini di kilometer 16,6 baru 2 orang yang kesini ke Warjo. Biasanya rame yang recovery tapi ini tinggal 2 orang itu. Orbea keren ini teman-teman sepeda nih. Dan ini sepeda saya lama nggak diurus. Wah, ini saya mau pulang tapi baru para dateng nih teman-teman. Lumayan nih, semoga rame. Oke teman-teman, yuk kita pulang dari Pospit Warjo Warung Ijo. Gas. Nah, seperti ini loh rutenya teman-teman kalau waktu gue saya berangkat. Ini saya lewatnya pas pulang. Biar teman-teman tahu kondisi jalan waktu pas cerah. Masya Allah. Kiri kanan sawah yang kayak gini yang dirindukan. Wait, Pak. Oke teman-teman, jadi itu saja rute yang saya lewati tadi melunasi hutang nih. Jadi saya tuh hutang rute sama teman-teman sama hutang kurang bayar di Pospit Warjo. Itu saja rute yang saya berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman.
Yuk, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rute blusuk-blusuk. Ini lewat dusun Cilikan. Meriah sekali umbul-umbulnya, teman-teman. Ini di dusun Cilikan.